wis wargon kowe gampang kuncine di di duno miftahul jannah la ilal. Wes kare mlebu nggo kuncine. Neraka ora ana Kok kowe mlebu? Jare kancaku malah ora ana lawan dadi lawan. Embot. Pocok ngono dikandani. Dadi neraka iku ora usah lawan langsung mlebu. Nek kowe wae sing mlebu aku mah. Terus kue gua nak urasa bayang nol liwat sirotol mustaqim. Sirot Mereka mau nak liwat sirotol mustaqim kan luwe cilik timbang rambut, luwe landep timbang pedang. Sing ngongkon liwat kono ibu ya sopo. Wong-wong sing soleh soleh, sing tawakal ibu sak kaya kilat. Dewi kanji nabi nak sing soleh kalbalkil khotib kok sak kedepan ribat, kok suwargo. Ono sing kalbalkil kil alpat koyok ujaran sing buan terus. Tiro tiro tahu soleh ibu menculot orang nguat. Lagi mi rencana nguat deh karena Wes direncanane. Ora mung belah gak belah kuwi nak kurban niku kefat kudu wedhus sing sungune iku blantonge tak kandhani Pak, ora ana sungune langger setahun iku. Lho Gus, tak ngliwati mustaqim cekelan napa. Lah cara nak kurban iku kudu sing sungune apa? Bluantong. Tapi ana hikmah akhirnya sing korban keren-keren. Mergo alasane ora gue cekelan kan jari ini nak wedus kurban kan ditumpahi itu cekelan apa? sungguh lah, sungune sungguh deh gus piye gus pun pun pak terserah pak terserah dan padahal kaca ake misalnya yang poel narano sungguh deh roh dikur rong juta rong sungguh tolong juta gak masalah deh deh timbang tiba gus narano cekelan <laughs> aduh masalah ada no, uang oh, yes. mas ane gue kandani sing kurban sapi sapi gue tuh kan gue bodi tapi sungguh ile kuto sing golek blantong kae cara mbelah. Mbah dene iso ngono. Ya rasa ngono kebayang wis terus kaya wis wis wong-wong bayang sing repot-repot. Bayang noko sing kilat wis stok swarga. Sampai ditakoki malaikat, kowe ra nrogo mboten. Ya iku ya wis liwat. Dadi liwat ora kudu. Ya dadi wa minkum illa waridha. Mesthi wong liwati neraka, tapi carane ra usah. Ora wajib napa. Wah, teko Piliyana. Saman kabeh butuh alangan ya monggo. <laughs> Pen seru-seruan. <laughs> Aku tak jamin. Lha wong ning gone gambarane Nabi ku wis ngono dicantoli kok iso. Dadi ora kok nguwot tok. Isik napa? Gantoli kok iso. malaikat bagian rokok iku ono panitia tukang gantoli sing no. Wes potensine wes. Disterus to dewe iku. Tapi nak sing terpon aman kok. innallaha ta'ala ku endah ono ing sandinge wa ta'ala ilmu saat itu ilmu tentang kiamat yo dadi ra usah ngono ku wis nunduk bae pengeran anak intaoni abdi wis ngono engko dipraktekno pengeran ngono mulane yakin wis pokoke gampang yakin tapi dimodali modal yo ikhlas yo paling gampang amal sing ikhlas ora pamer ora tapi ora pamer ora kok terlajih rohno wong yo dirahno wong ben dadi sariat anak loma iku apik in tutus sadaqati fa inna Jadi ikhlaslah sudah kau kadang diketokno no. di hukum masal. Nak uangu penting sudah. Sudah kau cocok terus ikhlas. Oh nak sudah kau rano uang roh. Rano wong roh berarti rano ajaran. Rano ajaran malah kacau agamu jadi runtuh. Sesuai so, so, aku ngalim tapi rata ketok no. So, rano uang mulang. Jebule rano sing diketokno no. Ketok no apa nih? Inna satu ta'ala ta'ala ilmu saat itu te ilmu tentang kiamat Mata takum, kapan terjadi apa kiamat kata taku mu wayun silu kiro ai kita nopo wayun asilu ya. kiro ai kita nopo ino wain to ilmu sah wayun as silu koi napi na to meriki wayun silu pitak fifi nopo wayun silu batas titilan tas tit wayun as silu kiro ano sing wayun silu lo koi as ono sing nopo wayun as silu koi alwe utan e pi wakten waktu ya alamu kang bersosopo sopo wohu eng waktu wae alamulan berso sopo wata lama eng opo wae fil arham kain eng dalam rahim agak karono nono ulana amun sa to jadi obo wu dat sing lanang to wito soal saya teknologi roh iku wis gede wis nemu bulan, ke tunggal ketika sperma jadi sperma itu kan sudah dirahim. zaman lagi hamil rong jam jam ngerti gak dokter lanang wito terus lagi di tapi sekarang ilmu medis USG ngerti nak lanang wedok wis nemu lan pangeran dawuh wa arham yang di rahim. Jadi Allah meskipun sperma baru dua menit dua detik kalau itu calon manusia Allah wes berso lanang we. Itu. Lalu mungkin saya ngerti ini kan terlambat, terlambat melepuh. Walaya lamulan orang ngerti wahid yang salah si cimina salah satu saya yang telus sopohir taala ya Allah taala. Gema sing tenggini rahim niku ngaitan gini kulo warai gini. Allah nak ngendikan u imani wae. Nak ono kelompok ketiga, iku yakini gawiane menuso. Misalnya ngaitan kulo terang nonge kan tenggene Quran apa wal laili idza yakhsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqaz zakara wal unsa demi zat sing gawe lanang mbek wedo berarti yo menungso nek ana lanang yo wedo kemudian ada fakta di mana manusia itu mengistilahkan kelompok ketiga disebut khunsa bobo burus paham nggih itu yang menurut Allah kalau gak lelaki ya perempuan global ini malah ini ben sampean kulino ngalim. Nah ora ibu-ibu ngalim, ini penting ibu-ibu mas. Seni ruang ngalim kan yuk koyok. Kalau beli ini malah. Kalau Allah bikin kategori itu imani saja. Karena kategori ketiga atau yang di luar yang dikatakan Allah gawaiannya manusia. Misalnya Allah ngendikan wa ma kholakat zakaroh wal insa demi zat yang menciptakan lelaki dan perempuan. Ya sudah manusia itu kalau nggak lelaki ya Kemudian ada satu fakta yang kita sebut, bukan hakikat yang kita sebut, yang kita omongkan, yang kita katakan bahwa itu bernama Khunsa, wong Wandu. Itu kita yang mengatakan, tapi di mata Allah, Allah tahu betul kalau itu hakikatnya lelaki atau perempuan. Coba misalnya ada orang lelaki Terus kemudian bergaya-gaya perempuan. Allah tahu betul kalau orang ini nggak bisa hamil. Andai kan dia menjimak perempuan mungkin jadi anak. Karena hakikat dia benar-benar lelaki. Cuma kita, karena keterbatasan kita, karena dia bergaya feminin, terus kita, darah ini, wantu. Tapi ini, di mata hakikatnya, tetap dia kalau nggak lelaki, perempuan. Itu satu. Itu yang hakikat. Lalu kita butuh hukum fekeh. Kita butuh hukum fikih kalau ada orang yang bernama Wandu atau Khunsa, sholatnya gimana? Kawinnya gimana? Kita putuskan lelaki atau kita putuskan perempuan? Kalau kita putuskan perempuan, sholatnya pakai mukena. Kalau kita putuskan lelaki, cukup ma surawar. Nah, itu pula yang menjadi pertanyaan Muawiyah. Muawiyah dulu itu musuhnya Sayyidina perang. Bareng ditakui uang, nak sholat sepunti. Akhirnya kurang surat Sayyidina Ali. pas musuhan itu. Sayyidina Ali ya pinter, pidato Mu'awiyahiku Muawiyah itu musuhku, tapi nak masalah ilmu tak aku. Cuma mau no, nekut man. Karena ini ilmu harus terbuka jadi sini harus diakses secara terbuka karena nggak boleh kitmanul ilm. Terus Sayyidina Ali menghukumi hoki min ya bul masyur. Nah, e, kalau bayar mah min ya bul. Jika dia kencing di alat penisnya maka jelas lelaki. Tapi kalau dia kencing misalnya dengan vagina berarti perempuan. Karena ini kita butuh fakihnya, secepatnya harus kita putuskan. Karena misalnya dia sholat, pakai gaya laki atau perempuan. Itu hukimah min Ya. Makanya tetap, ya soal kita mengatakan, agus pembagian Quran gak lengkap, rangkap dia semuanya keliru. Jadi sesuatu itu sering ada karena kita katakan hakikatnya dunia kalau nggak lelaki ya perempuan lalu ada fakta yang kita katakan itu hunsa mulai ini gue nih tafsir jalan sampai dulu nih wa beliau ngendikan gini wal hunsa itu dakarun au itu hakikatnya kalau nggak lelaki ya perempuan karena allah tidak ngakui ada kategori ketiga makanya kita sepanjang memberi hukum tadi tapi kalau kita diskusi ngarang feke atau sono bakasan, hunsai ku biye, hukume biye, hukume gampang. Kalau alat kelaminnya yang aktif ketika kencing, yaitu yang menjadi hu. Kalau yang aktif penisnya, ya berarti dia soalnya ala rijal. Kalau yang aktif farjinya, ya berarti alan bisa. Ya sudah begitu. Berarti ada nggak hukum hunsa? Nggak ada. Tapi secara fakta orang seperti ini kita sebut hunsa. Paham ya? podo, Allah ngendikan, sing tahu apa yang ada di rahim itu hanya, hanya Allah, Allah. Soal uang roh lanau um, itu nyongkone ngerti, tapi ngerti ini ini kan orang mafil arham belum mah. Mau itu apa saja? Dia kan paling ngerti lanang wedo itu. Lah lanang wedo itu ada wetafsir tafsir. Kok balik matur? Allah mau ngendikan wa, ya, lamu mafil arham. Allah saja yang tahu apa saja atau apa-apa yang terkait rahim apa rahim ini baik untuk anaknya enggak rahim ini subur enggak untuk anaknya zat asamnya cukup enggak itu ma apa saja kemudian mufasir mengatakan ma itu lelaki atau itu yang ngomong mufasir bukan yang ngedikan Apa? Oh, faham ya lah mufasir yang mengatakan nanang tahu itu terbantah untuk periode 6 bulan oleh West game lalu balik-balik dengan Dewi Basyubir tafsir itu kadang membatasi wong ma kok dibatasi mau lanang ta itu padahal ma itu mubham apa saja lah sepinter-pinternya dokter kan paling tahu apa tuh tahu apa saja tahu tahu sebagian apa itu Sebagian. Faham, sih kalau mas mulai ngaji Mulanya ngaji paling gak iso ibu-ibu faham lah rafaham lah ibu-ibu faham lah ngaji itu seorang rafaham jadi kalau beli ini ojo geman tentang pembagiannya Allah. Melainkan Dewi Siti yo hakai kote urano kunsa nak radakar yo unsah Mereka Allah mau dawah wa ma kholakoh zakaro wal unsah Nah saya ini secepatnya kita putuskan. Kalau yang aktif penis ya sudah sholatnya ala rijal. Kalau dia kawin ya pasangkan dengan perempuan karena dia berstatus rojul misalnya dan seterusnya dan seterusnya. Wala ya lamun ora ngerti wahid kan insala suci min salah sate sing telu sapa khairu wa Allah taala. Wa mata dirilan ora ngerti sapa nafsu nawawaan madha ing apa tak sibu nglakoni sapa nafsu ing sesuk. Ya to orang tuh gak tahu apa yang dilakukan sesuk. Terus kowe muni ngene, saya tahu tiap hari aku ngantor, tiap bar subuh turu. Sara romo kan nuruti adat. Kowe kan ra roh hakikate sesuk mati ta ora? Lah nek nuruti bantah yo kena. Saya tahu besok saya mau apa. Ya tapi kan nyatane ora roh tenan rencana bersubuh turu jebule diamuk bojomu kan yo ora sida turu yo ora rencana mau ngantor jebule kecelakaan kan yo ora sida ngantor cuma cara umumnya wong ngono iku darani ngerti umumnya wong seperti itu dekne muni ngerti tapi hakikate kan gak ngerti ngono oh, wong terang no. gak diamuk ora paham-paham jadi kalau ngamuk ya tapi piye njen syarat terangno kan rang kadang ngamuk min khairin sanging api ausari nonton elek lawa la, ngerti hu ing kabeh Bu eng almat kur min dalik sopo awo wa taala wa taala wa mata orang ngerti sopo nafsu nawawan wan pi ayi arti neng bumi tamu tu bakal mati sopo nafsu wong yura roh ben mati neng di atau sopo iba banta wong ten kesengerti ngerti ni sopo pengitran narko itu sen terkenal kan doro merkus dihukum mati wah mesti nusal kambangan mati ku yura iso wae keputusan eksekusinya digan diganti aja ni potensi roh ya iku eh potensi roh dan nah, nah akeng penjajal Lu kan potensi roh, dia dihukum mati dan dia tahu tempatnya di di Masa Kambangan misalnya. Ya tapi kan dia ya tetap ora roh. Iso wae perubahan. Pokoke ora Lah soal manusa muni aku sesuk ya aku ge sapa ya, apa. Lah jari kuwe tapi hakikate ora roh. Cuma kanggo manusa ngene kuwi wis darani roh. Manusa iku koyo ndek dhuwe darani suge. Cara apa ya kere kabeh manusa. Cuma cara manusa sing di dua melihatane iku suge. Tapi cara apa ya fakir kabeh. Ya nasu antumul fuqara'u Ilau, wafekir kabe. Mencari pengerahan itu duikku, aku. Aku rasa suka, duikku <laughs> bawa aku. Orang-orang yang merasa suka itu duikku aku. Enggak bewa itu e pengerahan. Cuma cara menusung itu ya wesuka. Okay. Tapi cara pengerahan itu kira kabe. Antumul fukara itu ilau. Wafekir kira kabe, buta Wa ma tadrilan orang ngerti sopo nafsu awa awan biaya ardi nengdini bumi tamu bakal mati sopo nafsun.